Perkongsian isteri kepada pelawak Syuk Sahar iaitu Faras Salim mengenai masalah rumah tangganya di laman Instagram menjadi bualan hangat netizen di media sosial. Tampil menjelaskan mengenai perkara itu, Faras secara terbuka mengaku ada meminta cerai daripada Syuk kerana sudah penat melayan kerenah suaminya. Ini kerana dia sudah hilang sabar dengan perangai Syuk yang sering bercerita mengenai keburukannya kepada kenalan rapat sehingga mencemarkan nama baiknya. Tentang perkongsian itu, saya mengaku saya minta sebab dah terlalu penat. Semuanya sebab kawan-kawan, persahabatan mereka ini terlalu kuat sampai suka cerita buruk pasangan masing-masing dalam grup. Nama saya ni kalau tak buruk sebab mulut orang jauh, buruk sebab mulut orang paling dekat, katanya ketika dihubungi M-Star. Sebelum itu Farah menerusi thread menulis luahan hati mengenai rumah tangganya pada Isnin. Sementara itu Farah berkata, dia sudah cuba mencari jalan penyelesaian, namun suaminya tidak pernah berubah meskipun sudah banyak kali berbincang. Saya pernah ajak bincang tapi tiada kesudahan, berubah tapi sekejap sahaja, jelasnya. Gara-gara sikap suaminya itu, Farah mengakui mentalnya terganggu lebih-lebih lagi dia tiada tempat untuk meluahkan perasaan. Malah selepas berkahwin, dia terpaksa menjauhkan diri daripada rakan-rakan kerana mahu fokus menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. Mungkin dulu saya sibuk kerja, ada kawan, apabila dah kahwin ni kena buang semuanya, mental kita jadi burn out pun juga, lebih-lebih lagi sekarang kena fokus untuk suami sahaja, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.